Berprofesi sebagai entertainer yang jadwal pekerjaannya terkadang tidak mengenal waktu memang membuat Alika Islamadina jarang bisa menikmati quality time bersama keluarga. Maka dari itu, demi menebus rasa bersalah serta mengobati kerinduannya, beberapa waktu lalu wanita berusia 24 tahun itu pun terlihat memanfaatkan waktu luangnya dengan menikmati liburan bersama keluarganya di benua Eropa. Kemarin liburan ke London sama ke Paris 9 hari. Soalnya kan kayak lately traveling itu kan selalu untuk kerjaan. Cuman kemarin liburan bareng keluarga, kebetulan ada beberapa tanggal merah. Jadi adikku yang sekolah bisa kabur sebentar. Dan pengen explore secara bareng-bareng aja sih. Karena biasanya kalau udah pernah kesana tapi selalu sendiri-sendiri gitu. Jadi aku sendiri, orang tua aku sendiri. Jadi belum pernah yang secara family gitu kesana. Jadi makanya pengen. Tapi tidak hanya sekedar menikmati quality time bersama keluarga tercinta, rupanya perjalanan liburan Alika ke Eropa kali ini juga ia manfaatkan untuk melakoni salah satu hobinya, yakni berkunjung ke berbagai museum. Di sana sih banyak visit museum sih kebetulan kemarin. Soalnya aku emang suka, dan kebetulan museum-museum di sana itu bagus-bagus banget dan mostly gratis. Jadi emang kayak National Museum-nya gitu, kayak National Gallery, semuanya tuh gratis. Jadi kita benar-benar tinggal masuk, lihat-lihat, benar-benar enjoy, dan museumnya bagus-bagus, jadi senang banget aja. Gak tau, aku suka banget ke museum.